Ya, kembali lagi bersama saya channel Kela Kanza ya. Kali ini saya ngevlog ini ya, cek sound bersama di lapangan Ampel Gading Solorejo Blitar ya. Maaf dulur ya, hanya sebagian aja yang bisa saya sebutkan nama sound, karena di sini anu ya kebanyakan nggak ada namanya ya dulur. Ya langsung saja dulur ya. Ya ini yang pertama ini dulur ya, soalnya yang paling kanan ini ya, barisan paling kanan ini. Nah terus ini ada ACDC ya, ACDC. Oke, langsung saya geser. Sebelumnya ACDC di sini. Ya, ini polos juga ya. Enggak ada namanya. Maaf dulur ya. Untuk yang tahu namanya silakan komen di kolom komentar saya ya. Oke. Oke, terus yang sebelah sini ini ada AL Audio ya. DR Audio sama ACDC ya. Ini yang tiga ini berarti dulur ya. Nah, yang ini yang hitam, terus yang tengah warna hijau pokoknya, sama yang warna oranye itu dulur ya. Itu AL Audio, DR Audio sama ACDC ya. Itu ya. Saya ngasih namanya berdasarkan ini dulur ya. Itu apa? Brosur itu ya, yang tertera di depannya son. Oke. Untuk selanjutnya mari kita geser lagi ya ke sebelah kiri. Nah ini juga polos dulur ya, nggak ada namanya. Yang tahu monggo komentar di kolom komentar saya ya dulur. Nah terus yang selanjutnya di situ ada Frina Nada ya. Frina Nada kemarin yang sempat ikut cek sound di anu apa namanya Tambakan ya, yang saya syuting juga kemarin. Oke, sebenarnya Frina Nada di situ ada AR ya. AR Junior ya, dari Tepas ya. Dari Tepas ke Sambeen Blitar. Itu bawa 8 subwoofer ya sama 8 mid low ataupun line array-nya ya. Untuk powernya sendiri ya, ini yang nampak ya, makanya saya sebutkan yang lain kebanyakan powernya di belakang ini ya. Ini yang depan, yang di depan ya, pas lab ya, powernya AR Junior ya, pas lab MC 6000 ya. Oke, powernya ada 1, 2, 3, ada 6 dulur ya. Subwoofernya 8 ya, line airnya juga 8. Oke, geser lagi ke sebelah kiri ya. Sebelahnya kiri AR Junior, di situ ada GL ya, GL Audio dari Nyawangan, Nyawangan Doko Blitar. GL Audio ini generasi singkatan dari Gagak ya. Udro ya. Oke, kita lanjut lagi, dan sebelum kita lanjut punyanya Bu Mariana ya, untuk Mbak Mar, parkir ya, roda 2 yang ada di luar. Oke, monggo dulu ya, langsung lanjut saja dibawa ya, masuk ya, gratis, tidak dipungut biaya. Cuma kebiasaan ya, Anda lagi, untuk GL, penggalangan dana ada Abadi ya dulu, Abadi Sound System ya. Oke. Ini kemarin yang saya rekam juga waktu cek sound di lapangan Sumber Water ya. Ini bawa 6 subwoofer ya, double ya, sama line array-nya 6 juga ya. Ya oke dulur ya, kita geser lagi ya, di sebelah kirinya Abadi itu ya, gak ada namanya juga dulur itu ya. Itu boxnya bagus dulur ya, warnanya cantik ya. Oke, setelah itu ya kita langsung saja SM Audio. Oke dulur ya, ini ya selanjutnya lagi sebelah kirinya ada ternyata SM ini ya namanya, SM Audio ya. Ya ini yang baru demo barusan SM, terus sebelahnya SM, di situ ada Kawi dulur ya. Kawi ini model boxnya sama ya, model boxnya sama ya dulur, kayak Kawi ya SM ini.
Untuk line airnya pakai gantung 1, 2, 3, 7 biji ya, mid low nya 7 biji. Terus untuk yang sebelahnya di situ ada kawi ya. Ini kawi, kawi musik ya, kawi audio. Yang kemarin sempat saya syuting juga waktu pawai ogoh-ogoh Wlingi, dulur ya. Nah, yang SM yang ini ya. Dulur ya. Sama ya boxnya, hampir sama sama kawi ya. Model boxnya. Terus sama body juga. Ya. Nah, ini kawi lagi demo, dulur ya. Tadi demonya kawi telur ya. Oke, langsung kita langsung geser lagi ya. Oh, ini kita lihat dulu powernya kawi ya telur ya. Untuk powernya ini ya, kawi pakai ekstrim ya. Sebelahnya kawi itu ternyata namanya Indan ya, Indan Audio yang lagi demo ini dulur. Dulur ya, yang ini yang demo ya, Inden Audio ya, lagi demo ini. Lapangan. Oke, dulur ya, lanjut lagi setelah demonya Inden tadi. Di sini ada DS ya. Ada DS. DS. DS Production ya, sebagai MC juga ya. Ini tua panitia sekalian tuan rumah ya. Ini DS Production ya. Mantap dulur. Oke, sebelnya DS sana ada. Udah. Triple F dulur ya. Triple F dulur ya. Triple F nomor pocong. Ini yang lagi demo DS ya, DS sebagai tuan rumah ini. Oke, dulur lanjut ya. Setelah DS ini sebagai tuan rumah sekaligus lagi, MC. Lanjut. Sini ada Malang,
triple F ya. Triple F. Bawa 8 subwoofer sama 12 ya. 12 mid low. Oke, triple F ya. Terus di sebelahnya triple F ada BM. Dulur ya, triple F ya. Mari kita itu ya, kita tengok juga powernya dulur ya. Oke, mantap sekali. RDW ya, powernya RDW. Oke, lanjut dulur ya. Setelah triple F geser kiri ada BM ya dulur, BM Audio.